KPK telah menetapkan Bupati Pakpak Barat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek infrastruktur. Dan apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan terhadap Bupati Pakpak Barat di KPK? Kita akan tanyakan kepada reporter Kani Dwi Haryani. Kani, silakan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status 3 dari 6 orang yang telah diperiksa dalam operasi tangkap tangan di 3 tempat berbeda, yakni di Medan, Jakarta, serta Bekasi pada hari Sabtu dan Minggu 17 dan 18 November 2018 lalu, di mana lagi-lagi yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK merupakan seorang kepala daerah, yakni Bupati Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, atas nama Remigo Yolanda Berutu, serta dua orang lainnya merupakan PLT Kepala Dinas PUPR atas nama David Anderson Kaleosa. David Anderson Karosekali, serta satu orang lainnya merupakan dari pihak swasta, Hendriko Sembiring, di mana ketiganya telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPK di Kota Medan, kemudian diterbangkan ke Jakarta dan tiba di gedung KPK Jakarta Kuningan, Jakarta Selatan pada kemarin sore, tepatnya pukul 3:30. Dan dalam pemeriksaan 1x24 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka atas dugaan suap ataupun penerimaan proyek dari Dinas PUPR. Adapun ketiganya juga telah usai diperiksa oleh KPK dan keluar menggunakan rompi orange karena telah ditetapkan sebagai tersangka pada subuh pagi tadi dan telah dialihkan ke tahanan C1 Rutan KPK cabang KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun barang bukti yang diamankan oleh KPK yakni sejumlah Rp150 juta dari total 550 juta yang dimana ini merupakan hasil kong kali kong antara pihak Bupati Pakpak Barat Sumatera Utara dengan pihak Dinas PUPR Pemkat Kabupaten Pakpak Barat serta dari pihak swasta, di mana dana tersebut diketahui diperlukan untuk kebutuhan pribadi sang bupati yang juga untuk mengamankan kasus sang istri yang kini sedang dijalani di Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun hingga kini kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi oleh pihak KPK atas penahanan dari ketiga tersangka tersebut, karena memang penahanan tersebut telah dilakukan sejak subuh pagi tadi dalam waktu 20 hari ke depan yang tentunya diperlukan untuk penyelidikan proses lebih lanjut atas dugaan kasus suap dari Bupati Pakpak Barat Sumatera Utara ini. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kani Dwi Haryani yang langsung mengabarkan dari KPK.